Hey Sobat Pintar, kali ini kita akan melanjutkan bermain dengan Bobby Pola dan Putri Duyung. Di video sebelumnya, Bobby Pola sudah bermain 4 permainan. Menggali parit, mencari kerang, mewarnai, dan apalagi yang satunya. Yang penting kita lanjutkan. Ayo. Hai adik-adik semua, mari kita belajar sambil bermain. Bersama saya, si Bobby Bola. Edo Games. Bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi. Juga belajar huruf angka dan logika. Bersama Bobby Bola, semua bisa. Jika mau bermain, ketik dulu namamu pada monitor. Kemudian, klik pada gambar kerang yang besar itu untuk memulai permainan. Jika namamu sudah ada pada daftar, pilih saja namamu. Kita melanjutkan video yang kemarin ya. Kan kita kemarin sudah memainkan 4 permainan. Yang pertama ketika menggali parit untuk menyelamatkan Putri Duyung. Yang kedua menangkap kerang untuk mendapatkan mutiara dua alam. Yang ketiga mewarnai pola. Dan yang keempat adalah menggambar pola. Itu 4 permainan sebelumnya. Kita lanjutkan 4 permainan berikutnya. Ini kita skip aja ya. Di video sebelumnya kan sudah ada. Ini ketika Bobby Bola seandainya setiap hari dapat menolong Putri Duyung. Ini sungguh menyenangkan. Saya jadi teringat teman saya, si Putri Duyung. Oh, melanjutkan ternyata. Saya akan berkunjung lagi ke tempatnya. Hai Putri Duyung, apakah kamu terjebak di karang lagi? Oh, tidak. Saya hanya sedang bermain-main di pantai saja. Bolehkah saya bermain-main di tempatmu lagi? Tentu saja, dengan senang hati. Tapi sebelumnya kamu harus menggali parit lagi, agar saya bisa kembali ke air. Oke, baiklah. Demikian, kita bisa menggali paritnya. Ternyata setiap pemain Putri Duyung harus mengulang yang permainan ini. Iya, pintar. Karena meskipun Putri Duyung tidak terjebak, dia tetap harus kembali ke air lewat parit. Pintar.
Benar-benar hal yang luar biasa. Bobby Bola, terima kasih banyak atas bantuanmu. Ah, tidak masalah. Itu juga berkat bantuan teman-teman. Sebagai rasa terima kasih saya, kamu akan saya ajak ke rumah saya. Bagaimana? Wah, sepertinya menarik. Tetapi bagaimana caranya? Saya kan tidak dapat menahan napas lama-lama di dalam air. Jangan khawatir, kan ada mutiara dua alam. Dengan menelannya, kamu dapat bertahan dasar laut. Tetapi kita harus memperoleh mutiara tersebut dari kerang-kerang. Kita harus memanggil Raja Kerang. Raja! Ayo, kejar kerang-kerangnya. Oh, sama, tetap harus diulang dua permainan sebelumnya. Sekarang, kamu sudah bisa menyelam ke dasar laut, tapi hanya untuk sekali saja. Jika kamu kembali ke darat, kamu harus menelan mutiara dua alam lagi, baru bisa ke dasar laut. Kemarin kita sudah di Ibu Buntel. Sungguh menakjubkan. Ternyata, di dasar laut lebih indah lagi. Iya, masih ada lagi loh hal-hal yang menarik di dasar laut. Bobby akan menemukan banyak permainan-permainan yang menarik di berbagai tempat yang istimewa. Dalam setiap permainan, Bobby bisa mengumpulkan poin yang nantinya akan kita pergunakan pada buku bijak. Kelihatannya menarik. Itu adalah sebuah kotak ajaib yang serba tahu. Kita dapat mempelajari apa saja pada kotak tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita kunjungi rumah Ibu Ikan Buntel. Kemarin kita sudah ke Ibu Buntel. Sekarang kita ke Cafe Gurita. Ayo, kita menuju ke Cafe Gurita. Bagaimana kalau kita singgah dulu di Cafe Gurita? Di sana banyak permainan loh. Kelihatannya menarik. Ayo kita masuk. Kita masuk Cafe Gurita. Halo Pak Gurita, apa kabar? Apa kabar anak manis?
hari ini masih ingin bermain dengan permainan yang ada di kafe ini ya? Tentu saja, saya senang dengan permainan di sini. Hari ini saya membawa teman. Ayo, tunggu apa lagi? Bermainlah sepuasnya. Kita coba yang ayo, mana? Tunggu apa lagi? Donat dulu. Bermainlah. Ayo, kalian pasti sudah lapar. Mau makan donat? Tetapi sebelumnya, bantu saya menyusun donat-donat terlebih dahulu. Susunlah donat pada piring, sehingga setiap piring mempunyai donat dengan warna yang sama. Dan susunan donat tidak boleh melebihi batas yang telah diberikan. Ini seperti permainan jus di mana? Selesai. Bagus, sudah tepat. Selesai. Yap, sempurna. Selesai. Bagus, sudah tepat. Kita coba yang lebih sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ayo, kalian pasti sudah lapar. Mau makan donat? Kita susunnya dengan pola yang sama. Ada yang aneh deh. Bagus, sudah tepat. Coba yang lebih sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Sudah pol. Ada yang aneh deh. Salah tuh susunannya. Ada yang aneh deh. Salah tuh susunannya.
Ada yang aneh deh. Salah tuh susunannya. Yap, sempurna. Bagus, sudah tepat. Cukup ya, kita coba yang lain. Ayo, tunggu apa lagi? Saya akan menempatkan sebuah kerang di bawah salah satu gelas dan mengacaknya. Ayo, adu cepat menebak di gelas mana saya letakkan kerang tersebut. Harus fokus yang ini. Kalian cukup jeli juga mengikuti gerakan tangan saya. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Saya akan menempatkan sebuah kerang. Kalian cukup jeli juga mengikuti gerakan tangan saya. Ayo, kita mulai lagi. Ini caranya cukup perhatikan satu aja, gelas yang lain nggak perlu diperhatikan. Kalian cukup jeli juga mengikuti gerakan tangan saya. Ayo, kita mulai lagi. Kalian cukup jeli juga mengikuti gerakan tangan saya. Ayo, kita mulai lagi. Kalian cukup jeli juga mengikuti gerakan tangan saya. Ayo, cukup ya. Mulai lagi. Kita coba permainan yang lain. Sudah. Ayo, tunggu apa lagi? Bermainlah sepuasnya. Arahkan kursor mouse pada speaker dan dengar bunyinya. Jika kamu tahu bunyi apakah itu, klik dan letakkan pada masing-masing gambar yang tepat. M M M. G G. Mainkan sekali lagi suaranya. G M. D D. I I. C C. Mainkan sekali lagi suaranya. C D I. Kita coba yang lebih sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Arahkan kursor mouse pada speaker. Ada
ada petasan juga. Mainkan sekali lagi suaranya. Batuknya menakutkan. Mainkan sekali lagi suaranya. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Sudah mentok. S. Mainkan sekali lagi suaranya. X. Mainkan sekali lagi suaranya. X. Kita coba sekali lagi. Mainkan sekali lagi suaranya. Ini nyamuk. Ini jangkrik. Helikopter. Cukup ya. Bermainlah sepuasnya. Terakhir ini. Tak bisa. Ayo, tunggu apa lagi? Bermainlah sepuasnya. Ayo, tunggu apa lagi? Bermainlah sepuasnya. Cukup ya? Pak, kami pergi dulu ya. Lain kali kami akan mampir lagi. Kapan-kapan kesini lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi permainan di Cafe Gurita. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Sudah waktunya saya harus pulang, Putri Duyung. Lain kali datang lagi ya. Bye. Hai. Jika mau bermain, ketik dulu namamu pada monitor. Kamu mau berhenti bermain?